Nata-nata kita panggil mama apa mami? Mami aja kali ya. Mami Natli. Mami. Papinya? Nanti aja. Mami. Daripada mami. Papinya beler. Nanti aja itu. Mami. Ya kan bawahnya nanti jadi anak mami kalau bisa anak kan. Iya. Ya udah trial dulu deh. Oke. Okay. Ya udah okay, sekarang kami akan gini jadi kerja. Ini siapa? Delop, jadi gini Delop, Om Sultan sekeluarga mau jadiin kita orang tua angkatnya. Enggak, mama aja. Yang tadi ku SMS Delop. Oh iya aja. Jadi mama kami aja. Tidak. Oh iya aja. Mama Natli, please. Tangga. Ibu. Masa anaknya lebih tua dari mamanya. Mama. Kasihanilah kami. Iya mama. Karena kami sebagai anakku. Mama. Ibu gak kasihan kali. Lihat aku. Aku tanya suamiku dulu ya. Cuma Mama gak perlu papa tahu. Mama itu independen, iya, mama itu mandiri. Bener, setuju betul. Mama. Nata-nata kita panggil mama apa mami? Mami aja kali ya. Mami Natli. Mami. Papinya? Nanti aja. Mami. Daripada mami. Papinya beler. Nanti aja itu. Yang penting mami. Oke mami. Aduh. Mami. Aku tidak bisa memberikan duit jajan. Aku tidak punya duit. Gak usah. Aku gak kaya. Yang penting kita kasih sayang kasih mami. Sayang. Aja kita bahagia. Kami cuma butuh kasih sayang seorang ibu. Nanti anaknya berbakti ngasih duit ke mami. Ya enggak Nata? Bener ya. Iya. Betul. Abang aja aku kan miskin. Iya, Abang kaya soalnya. Oke, setuju. Iya, yang kaya Abang. Oke. Oke. Iya, oke mami. Mami. Harus kerja. Iya, tapi mami kalian harus kerja. Aku kalian kerja, gak harus nurut apa kata mami. Oke mami. Pasti mami. Iya mami. Iya kita nurut mami. Kalian harus setoran setiap hari ke mami. Setoran apa mami? Setoran apa mami? Kami bukan relasi. Oke. Kok kita bukan relasi. Ya udah ini DP-nya mami. Nah itu nanti yang setoran kami semua ditanggung sama abang ya mami ya. Iya. Nanti pelunasannya nyusul. Ya. Ya apalah ya daya mami aneh. Mami jalan-jalan yuk mami. Mami. Ayo mami kita jalan-jalan. Iya mami. Kita keluarga cemara. Kita ikut mami iya, kerja. Mami menerima apa? Atau tidak? Iya menerima. Yeay. Kita punya mami. Mami salah. Oh, mami sayang. Sayang mami. Sayang mami. Sayang mami. Sayang mami. Sayang mami. Sayang mami. Lope mami. Akhirnya aku punya nakal, mami. Ya, muah mami. Enggak nakal. Muah cehak mami. Iya. Siap laksanakan tidak akan nakal. Ini siapa lagi? Ya, ini adik aku. Ini iya. Adik paling kecil. Ini juga anak lagi. Iya mami. Iya. Anak mami ada 11. 11. Iya mami. Iya. Oke. Kita keluarga besar mami. Tapi anakku cuma 4 aja ya. Enggak lagi loh. Enggak mau Hilton. Kenapa enggak mau? Lo. Bentar dulu, kenapa enggak bisa kita satu paket. Enggak mau. Wah, yaudah kalau gitu jadi dia batal. Kita nangis lagi. Batal. Jangan nangis. Mami. Astaga. Mami. Mami jahat. Mami gak sayang kita. Mami.
kecuali Om Sultan. Kenapa Om Sultan? Kecuali apa Allahnya aja udah. Kenapa? Ku terima semua kecuali ya, Allah. Tanpa lu. Ya, Allah bermasalah. Enggak kan bisa mami, paket. Kita satu paket. Karena semua ya, mami. Semua dong. Iya. Mami. Mami tadi udah sepakat. Mami. Lagian mami. Kan Pak Allahnya nanti jadi anak mami. Kalau bisa anak kan iya. Mami. Iya. Udah trial dulu deh. Oke. Udah sekarang kami akan ikuti pekerja. Oke. 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 Kemarin enggak apa-apa. Enggak. Oh, ini apa gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Maksud Bapak kok ini anak. Ini siapa nih, Papi? Ini Papi. Ini Papi. Papi. Ini Papi. Ini Papi. Bukan. Ini Papi. Bukan ini Papi. Ini Papi. Ini Papi. Ini Papi. Ini Bang. Papi, jangan kabur Papi. Sini Papi. Iya Papi. Ini Papi kah? Ini Papi. Kami anak-anaknya Mami Natli, Papi. Iya Papi. Kita anaknya Mami iya. Natli. Papi resmi kalian namanya Rudolf. Enggak, yang tadi Rudolf aja. Rudolf Klausius. Ya udah kalau batu enggak jadi deh kalau gitu enggak jadi. Aku enggak mau Papi itu. Ya jelek. Udah, makasih. Iya, makanya Rudolf itu papi resminya kan. Oh, papi resminya udah berarti itu papi itu papi bawa. Tapi Rudolf beler, kamu mau Nata? Kalau di depan maminya aja, maminya aja, maminya aja Nata. Papi Diksi ya. Gak usah papi, gak usah papi. Gak usah papi, maminya aja, maminya aja, maminya aja. Maminya aja, gak usah papi. Kami perlu mami. Siapa nih gondrong? Gondrong gini? Kayak kita. Aku anaknya Mama Natli. Ecar. Sebentar Sultan. Kenapa sih Mama selalu menghindar? Mama ngomong sama anak Mama dulu. Ya kan aku juga anak Mama. Sejak kapan? Sejak tadi, urut tak tadi. Enggak ada. Ada. Ini siapa? Delop. Jadi gini Delop, Om Sultan sekeluarga mau jadiin kita orang tua angkatnya. Enggak, Mami, Mama aja. Yang tadi ku SMS Delop. Kamu aja manggilnya, dia kan manggil aku anak. Bang Mama. Ini siapa lagi? Ini namanya Kisha. Halo. Om Udom. Kisha temennya Kisha. Ini Kesi. Iya, temen Kisha Kesi. Temennya Kesi. Oh. Aku adiknya Bang Sultan. Eca gimana? Okay. Mereka menjadi anak mama papa Eca. Kenapa kalian gak punya orang tua? Enggak. Iya, bukannya tadi katanya sama Papa Diksi. Mama. Enggak, no, jauh-jauh tuh, jauh-jauh. Enggak, kan udah jauh-jauh. Oh iya. Ya udah sama Papa Diksi. Tapi kan dari tadi deketnya sama Papa Diksi tadi katanya. Eh, bentar aku nyuruh barang dulu. Aku nyuruh jauh. Aduh. Tan. Sebentar, Kesha kasih susu dulu ke temen Kesha boleh. Iya, biar tahu Papa Diksi biar gak deket-deket sama Mama. Bicara mental, guys. Bicara mental enggak tahu kelanjutannya gimana. Stop. Kita yang sopan, yang lugu gitu biar mereka kita cari muka. Iya. Iya, kita nungguin. Nata kamu melas. Nah, oh iya gitu ya. Gitu. Iya, iya. Iya ini udah kurang melas emang. Iya, gini. Dede Sultan. Panggil Dede. Iya. Iya, Kakak Kesha. Dede Nata. Ini Mama ngomong coba. Hmm? Coba Mama. Kenapa gimana kok Mama? Iya. Jadi gini. Ya Bang, ada yang bisa karena kayak gitu gimana? Karena adik-adikku, suamiku. Suaminya dia Isak Adis, Blop. Gimana ininya? Iya, siapa? Iya, adik kiparnya Isak Adis ininya. Nata. Karena kayak gitu caranya gimana? Iya, Nata. Adik-adikku. Ubu enggak? Kak Kesha, Ubu. Ubu. Gimana? Kamu udah bilang adik-adikku, berarti kamu mau, Eca? Lah kan tadi keputusan di Mama. Oh mau punya adik. Eca kumisan kayak gini guys. Nanti dikerok kak Kesha nanti dikerok. Adek lo jenggotan mau kumisan gini kupanggil om lagi ademu. Dicukur. Nanti dicukur biar baby face. Tadi kami udah menjadi teman mertua. Iya ini mertua kamu Isa. Belum abang belum. Ini mertua kamu Isa. Setuju atau tidak?
Kamu harus minta restu ke mertua kamu, Isa. Langit pun tak mendukung mertua. Sepertinya tidak didukung oleh alam semesta, jadi nggak jadi anak aku ya. Ya, ma, ma, kita udah sayang sama mama lo, ma. Ayo lah, ma. Ma, pikirkan lagi, ma. Jangan mengambil keputusan dengan ini, ma. Pikirkan lagi, ma. Gak bisa, ma. Keluarga kamu A1 loh, ma. Menantumu A1, anak kamu A1. Iya, ma. Jadi ya, mertua aku nggak rugi, aku banyak orang dalam. Orang dalam apa? Orang dalam penjara. Sebenarnya tuh kita pengen banget ya kan, maaf pak. Tapi apa boleh buat, emang kayak kita tuh tidak digariskan karena emang feng shui rumah kita tuh nggak cocok kalau tinggal rame-rame dan emang keluarganya tuh maksimal 5 orang, ya kan ma? Iya. Kalau lebih dari masing-masing. Iya keluarganya, kayak feng shui-nya tuh dihitung dan emang nggak boleh. Tapi chemistry-nya kita udah dapet. Iya. Udah aku anggap seperti mamaku sendiri. Udah aku bersihin kakinya. Udah nurut. Kakinya udah aku bersihin, udah nurut. Papa yang lama, di skem mama baru lagi. Gini aja mah, kalau tidak diterima di keluarga Clausius, nanti ini gak apa-apa deh, di keluarga Dixie gak apa-apa yang tadi. Kan mama kan ngasih pilihan tadi, mau masuk keluarga. Papanya mau Rudolph apa mau Dixie kan gitu, ya udah nggak apa-apa deh. Gak, mana ada mama bilang kayak gitu. Gak, iya mama ya, tadi kan bilang gitu. Ya udah gimana nih mah? Fix kan nggak mau, udah nggak usah nggak usah. Dulap nggak, dulap. Kenapa Ji? Dulap. Kenapa mama nggak mau? Harus kita urusin deh. Will. Dulap. Ada dulap, ya, ada dulap. Ada kodenya Dixie. Tinggal dulu ya. Drop. Gitu dulu. Lanjut dulu. Mau ada yang diobrolin sama anak-anak ya. Bentar, drop. Sini. Lanjut aja. Tunggu dulu. Enggak kan enggak perlu putusanku kalau kayak gitu. Udah lah. Loh, enggak. Ayo. Dadah abang-abang, kakak-kakak. Iya, Dek. Bayangkan.